Paduan suara asal Indonesia, The Resonance Children's Choir, berhasil menjadi juara European Grand Prix for Choral Singing pada 21 April 2018. Paduan suara anak ini berhasil meraih gelar juara dunia setelah mengalahkan tim paduan suara dari negara lain yang kualitasnya tidak main-main. Sahabat, orang-orang yang tergabung dalam paduan suara pastilah tidak asal bernyanyi. Mengolah dan memadukan suara dan orang yang beragam sehingga menyatu dalam sebuah harmoni tentu bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Layaknya sebuah paduan suara, kehidupan kita bersama orang lain mestinya dapat menghasilkan harmoni kehidupan yang indah. Kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, memiliki kemampuan yang berlainan, dan dikaruniai karunia yang bermacam-macam. Sudahkah kita bersyukur atas karunia yang Tuhan anugerahkan itu? Maukah kita memakai karunia itu untuk kepentingan bersama sehingga menghasilkan harmoni yang indah?